Mesin oven atau mesin pengering yang jumlah 24 rak, bantuan untuk kota Kalimantan Barat, Kabupaten Kota Waringin Barat. Mengenai operasi mesin ini, yang pertama kali kita pasangkan itu kompor yang terhubung dengan gas, lalu kita nyalakan kompor dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan seperti biasa ini. Yang kedua, kita nyalakan blower yang bersumber 2. Pastikan dia tersambung dengan sumber listrik. Lalu kita tekan tombol saklar on. Setelah semuanya menyala, pasti menyala. Kita tunggu. Dalam ruangan ini mencapai suhu yang kita inginkan. Misal kita mau mencapai 60 derajat, kita bisa 60 derajat. Setelah tercapai, untuk mengendalikan suhu dalam ruangan ini, kita atur besar kecilnya kompor. Nah, untuk pembuangan panas apa? Panas. Kita matikan juga kompor, menyalakan kompor ini. Setelah itu kita keluarkan barang yang sudah kering dari dalam mesin oven. Seperti biasa perawatan di sini. Selanjutnya kitanya setelah pakai dibersihkan dulu. Mesin yang ini biasanya mengalami kerusakan kompor, tapi itu juga pertanggung jawab dan blower. Dan jerawat. Dan mesin ini telah lolos quality control dari Kebun QC Kembar Futaku. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja dan terima kasih telah menggunakan produk kami. Terima kasih.